Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha dekat, maha memperhatikan kita. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasannya. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya. Tidak ada satupun yang luput dari genggamannya. Sama sekali kita tidak bisa lari dari Allah, tidak bisa bersembunyi, dan tidak bisa lepas dari genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita, tapi seluruh makhluk, seluruh ciptaan adalah ciptaan Allah, dan seluruhnya milik Allah, seluruhnya takluk kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak silakan agak maju lagi. Hadirin, meremeh amal kita anggap kecil karena tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekedar masukan bagi akhwat, kalau akan bergerak bagus, tapi tentu tidak harus bicara kalau tidak perlu, ya. Fisik saja yang bergerak, lisan tetap dijaga. Pokoknya jangan bicara kecuali sangat perlu, karena yakin itu kebaikan. Kalau tidak ya diam saja. Mulutnya, ya. Falyakul khairan aw liyasmut. Tidak ada satupun kebaikan yang kita lakukan yang tidak disaksikan Allah. Dan tidak ada satupun kemaksiatan yang kita perbuat yang tidak dilihat oleh Allah. Jadi mutlak semuanya jelas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya ada balasannya. Kita simak beberapa surat tentang hal ini. Ya. Pada Ustaz, surat? Surat Luqman ayat 16. Surat Luqman, surat ke berapa? Surat ke-31 ayat ke-16. Nah gitu ya, surat Luqman surat 31 ayat 16. Pondol Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit ataupun di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha teliti. Luqman berkata, wahai anakku, ya bunayya, sungguh jika ada suatu perbuatan walaupun sebesar biji sawi, sangat kecil, ya, dan itu berada di dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberikan balasannya. Sungguh Allah maha halus dan maha teliti. Masya Allah, hadirin. Jadi ini harus kita yakini. Ini bukan masalah orang lain tahu atau tidak. Bukan masalah orang lihat atau tidak. Tapi
Masalahnya adalah kita selalu ditatap oleh Allah. Maaf, bukan masalah, tapi keyakinan kita merasa ditatap Allah lah yang membuat seseorang bisa beramal dengan ikhlas dan membuat orang terpelihara dari perbuatan maksiat. Jadi kalau ingin ikhlas, diantaranya ini dalilnya nih. Apa urusan kita dengan dilihat atau tidak oleh orang lain? Apa urusan kita dengan orang lain tahu atau tidak? Apa urusan kita dengan ucapan terima kasih orang lain? Apa urusan kita dengan balas budi dari orang? Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah melakukan sesuatu dan puas hanya dengan Allah yang Maha Melihat. Wa kafa billahi syahida. Bolehkah kita menampakkan amal? Boleh. Kalau amal itu wajib sebagai dakwah, sebagai syukur. Amalan wajib sunnahnya diketahui orang. Tapi amalan sunnah lebih baik orang tidak tahu kalau tidak ada manfaatnya orang lain tahu. Hadirin sekalian, mari kita belajar untuk memperbanyak amal rahasia. Kalau semua amal kita diketahui orang, dan ketika orang tidak tahu kita tidak beramal, itu salah satu ciri itu. Kalau ingin latihan jadi orang ikhlas, perbanyak amal-amal sunnah rahasia. Makin banyak rahasia dengan Allah, amal-amal yang Allah sukai, itu bagus. Tapi kalau setiap amal kita hanya untuk diketahui orang, kalau orang lain tidak tahu, kita tidak punya amal rahasia, itu perlu kita curigai hati kita. Jangan-jangan kita memang beramal untuk dipuji orang. Dan jangan coba-coba berbuat maksiat di belakang tersembunyi, karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi. Orang tidak tahu kita berbuat maksiat bukan karena kita jago menyembunyikan maksiat. Orang tidak tahu kita berbuat maksiat karena Allah masih menutupi kemaksiatan kita. Itu penting ya. Jadi kalau kita berbuat dosa sembunyi-sembunyi dan orang lain tidak tahu, bukan karena kita jago menyembunyikan, jago berstrategi, tidak. Itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala masih menutupi. Pada waktu Allah akan membuka, pasti terbuka. Kalau Allah membuka dosa aib kita, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa dicegah. Terbuka, terbuka saja. Dan jangan menantang Allah dengan terus-menerus maksiat. Harus tobat, segera tobat. Maksiat yang tidak ditaubati, dengar ini ya. Maksiat yang tidak ditaubati, salah satu hukumannya adalah kita jadi berbuat maksiat lainnya, beranak pinak. Tapi kalau kita berbuat baik, nah nanti berbuat baik itu makin ikhlas, beranak juga. Beranaknya adalah kebaikan. Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Tuh, jadi naik. Berbuat jujurlah kalian. Alaikum bisidqi. Jujurlah kalian. Karena kejujuran yahdi ilal bir. Mengantarkan kepada kebaikan. Jadi kalau orang senang jujur, nanti mengalir dia kepada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan mengantarkan dia kepada surga. Wal katib, dan janganlah berdusta, karena dusta mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan mengantarkan kepada neraka. Jadi kalau kita sudah berbuat buruk, tidak segera tobat, ini akan segera beranak kepada keburukan-keburukan yang lain. Ada lagi yang dibaca, Ustaz? Sama Ya'mal. Surat Al-Zalzalah, surat ke-99, ayat 7 dan 8. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Masya Allah, hadirin. Jadi tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset. Apa yang kita lakukan kembali kepada kita, sekecil apapun juga. Jadi jangan nyalahkan siapa-siapa kalau suatu saat banyak kepahitan menimpa, karena itu diundang oleh keburukan kita sendiri. Tidak ada yang mengancam hidup kita selain dosa dan maksiat kita sendiri. Kalau tidak segera ditaubati, itulah bencana bagi kita. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini banyak para calon penghafal Quran. Penghafal Quran. Selamat datang adik-adik, ini santri baru ya? Ada berapa santri penghafal Quran yang baru ini? Ikhwan 43, akhwat. Siapa yang tanggung jawab? An? 108. Masya Allah. Ini angkatan terbarunya ya. Masya Allah. Sing sibuk menghafal karena Allah. Tidak penting sebetulnya kita diketahui orang. Yang penting setiap bacaan selain benar juga ikhlas. Betul? Saya, teman saya cepat sekali hafalannya, saya kok lambat. Tenang saja, karena setiap bacaan disaksikan oleh Allah. Jadi yang paling utama dari membaca Al-Quran adalah setiap kali kita membaca Quran diterima oleh Allah sebagai amal soleh itu. Kadang-kadang susah menghafal, sehingga lama dan sering mengulang-ulangnya. Kalau carinya keridhaan Allah, tidak ada ruginya sama sekali. Yang tertekan itu biasanya mencari penilaian makhluk. Teman sudah banyak, dia masih sedikit. Padahal Allah menciptakan otak beda-beda. Yang dinilai oleh Allah itu adalah kesungguhan kita, niat dan kesungguhan. Mungkin oleh Allah dibuat agak lambat ingatnya, supaya perbanyak tobat, memperbanyak minta ampun, memperbanyak evaluasi diri. Jangan-jangan mata saya kurang terjaga, jangan-jangan mulut saya kurang terjaga, terus apa nih yang membuat saya kurang hafal? Karena kan Allah menyaksikan kita membaca. Ada orang, tidak ada orang, sama saja. Allah maha mendengar, maha melihat. Dan hanya Allah yang menyimpan memori di ingatan kita ini. Dan kalau Allah mau mengambil, ambil saja oleh Allah, dibuat lupa. Mungkin kita berbuat maksiat, dan salah satu kerugiannya diambil hafalannya oleh Allah yang maha tahu isi hati kita. Jadi kadang-kadang lambatnya menghafal itu bisa jadi lebih baik daripada cepat lalu jadi ujub, ria, takabur. Kan belum tentu kalau hafalan kita banyak kita jadi baik. Kalau hatinya tiba-tiba merasa, tuh kan saya tuh gigih, tahu? Gigih-gigih kalau Allah tidak menolong, tahu gigih? Nasi yang belum matang itu ya. Orang-orang bingung, apa ini nasi belum matang. Oh ya, hari ini adalah hari Kamis. Juga tanggal 13. Saum Ayam Bid. Ya, Ayam Bid. Saum yang 3 hari di tengah bulan. Boleh ditambah niatnya saum Senin Kamis dan saum tengah bulan, boleh. Kalau yang saum Daud dapat 2, ya Kamis dan Sabtu, ya. Ya oleh kalau sunnah dengan sunnah. Wah, saya belum niat dan belum makan, niat saja sekarang. Kalau saum sunnah boleh menyusul niatnya. Bagaimana saya sudah minum barusan, berarti besok saumnya, ya. Hadirin sekalian, jadi sekecil apapun disaksikan oleh Allah. Makanya kalau kita berbuat baik dan orang lain tidak menghargai kebaikan kita, itu tidak apa-apa. Kita berbuat baik dan orang lain
menganggap remeh kebaikan kita juga tidak apa-apa. Karena yang paling penting kebaikan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti salah satu ujiannya adalah kita berbuat baik dan orang tidak ada yang berterima kasih, baik atau buruk bagi kita. Untuk mujahadah baik. Kalau kita latihan ikhlas, kita sudah berbuat baik, dia tidak berterima kasih, tidak apa-apa, itu latihan. Kalau kita sakit hati, berarti memang tujuan kita hanya dipuji orang. Kita sudah berbuat baik, malah orang tidak menghargai. Bagus ini bagi latihan kita, ya. Berarti untuk mengukur keikhlasan kita. Justru yang bahaya tuh setiap kita berbuat baik, dipuji, diterima kasihi, tiap kita berbuat baik, orang membalas kebaikan kita dengan yang lebih. Nanti bisa jadi niat kita tuh. Kita berbuat baik demi diterima kasihi, kita berbuat baik demi dipuji, kita berbuat baik demi dikagumi. Lah Allahnya mana? Jadi kalau kita berniat bermujahadah memiliki keikhlasan, ini dalil-dalil yang bisa kita renungkan terus bahwa sekecil apapun yang kita lakukan, dimanapun, kapanpun, pasti disaksikan oleh Allah dan ada balasan yang sempurna. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sangat sibuk dengan penilaian Allah dan cukuplah Allah sebagai saksi. Wa kafa billahi syahida. Sudah tersambung dengan guru kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Miftah diberikan sehat walafiat dan istiqomah serta panjang umur yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bagaimana Pak? Mudah-mudahan terus sehat, insyaallah. Mudah-mudahan terus sehat. Amin, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barusan yang disampaikan itu Pak tentang sekecil apapun pasti disaksikan oleh Allah dan ada balasannya. Betul Pak. Iya. Harus terus yakin bahwa Allah melihat kita, Allah menghitung apa yang kita kerjakan, apa yang kita tulis. Dan pasti ada balasannya dengan sempurna gitu ya Pak. Mungkin ini pilar akhlak ya Pak ya, pilar keikhlasan, pilar menjauhi maksiat adalah keyakinan yang istiqomah selalu merasa ditatap, didengar dan disempurnakan balasannya. Betul, puncak tauhid itu kan ikhlas. Tauhidullah itu puncaknya ikhlas, pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi puncak tauhid itu adalah ikhlas, pasrah total dengan apapun kepada Allah dan kita sibuk saja mematuhi perintah Allah gitu. Betul, ya Pak? Betul gitu ya. Jadi lebih simpel hidupnya ya Pak? Simpel tapi sering sulit ya. Iya. Tuh begitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi sebetulnya kalau kita lebih fokus hati yakin nih Allah yang menggenggam kita dengan sepenuhnya, tahu apa yang terbaik bagi kita, sibuk saja dua hal, patuh kepada yang Allah perintahkan dan sekuat tenaga menjauhi apa yang Allah larang, insya Allah bekal mengalir yang tepat ya Pak ya. Iya, sesuai dengan janji Allah seperti itu. Masya Allah. Baik Pak, silakan mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan curahan rahmat dan barokah kepada kita semua. Seperti tadi disampaikan bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah pada bulan ini. Yang pertama tadi yang disampaikan mengenai saum, insyaallah sudah biasa kita lakukan. Dan nanti hari Sabtu dini hari jam 2 lebih sampai dengan jam 4 itu kan akan terjadi gerhana bulan khusyuf. Nah seperti kita ketahui, kalau terjadi peristiwa alam yang luar biasa gerhana, maka Islam mengajarkan melaksanakan
ibadah, yaitu disebut sholat gerhana yang dilengkapi dengan khotbah sholat khusuf gerhana bulan itu. Yang begitu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang lainnya adalah seperti kita ketahui bahwa kloter sudah berada di Madinah untuk menunggu pelaksanaan ibadah haji yang nanti akan dilaksanakan. Puncaknya adalah tentu pada tanggal 8 Zulhijjah, jadi sekitar tanggal 20-an Agustus. Kemudian selanjutnya ada lagi salah satu ibadah yang penting untuk disiapkan, baik bagi mereka yang akan melaksanakan ibadah haji ataupun bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji, yaitu salah satu ibadah penting namanya udhiyah atau kurban. Yaitu kita diperintahkan untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban nanti pada saatnya, yaitu tanggal 10 Zulhijjah setelah pelaksanaan sholat id. Nah, ini karena menyangkut hewan tentu perlu diingatkan jauh sebelum pelaksanaan sholat idul atau saatnya idul adha. Berbeda dengan ibadah fitrah karena cuma 2,5 kilogram, tapi kalau kurban kan harus 1 ekor kambing. Tentu bagi yang akan melaksanakan ibadah itu perlu persiapan, selain dana juga harus berusaha mendapatkan hewan yang akan dikurbankan itu. Baik, yang pertama menurut para ahli, insyaallah pada hari Sabtu yang akan datang tanggal 28 dini hari itu akan terjadi gerhana. Puncaknya adalah antara 2:30 sampai dengan jam 4 lebih. Oleh karena itu kami ingin mengingatkan bahwa salah satu syariat Islam untuk menyambut gerhana itu adalah dengan melaksanakan sholat gerhana, disebut sholat khusuf gerhana bulan. Ada sholat gerhana matahari disebut khusuf. Ini salah satu bagian daripada ajaran agama Islam, menyambut peristiwa-peristiwa penting itu justru dengan tidak dengan pesta, tapi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat. Seperti kita ketahui, kalau datang Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, hari raya atau Idul Adha juga melaksanakan salat Id di lapangan. Kemudian kalau hujan tidak turun-turun, kemarau panjang, juga dianjurkan untuk melakukan salat istisqa. Ketika kita bingung untuk mengambil sebuah decision, keputusan apa baik atau tidak, kita juga diperintahkan sholat, namanya sholat istikharah. Kalau kita juga ingin mentakarrubkan diri kita kepada Allah secara efektif, salah satu caranya adalah dengan jalan memperbanyak sholat. Atau kita sedang menghadapi problem yang berat, kita perlu betul-betul pertolongan dari Allah, salah satu caranya adalah dengan sholat. Sehingga macam-macam sholat yang diajarkan oleh agama kita kepada kita. Nah, salah satu di antaranya adalah sholat gerhana. Berbeda dengan sholat-sholat yang lain, sholat gerhana itu satu rakaatnya 2 kali baca fatihah dan 2 kali ruku. Kalau dalam sholat biasa kan sholat itu 1 rakaat, 1 kali ruku, 1 kali i'tidal. Kalau dalam sholat 1 kali baca fatihah. Nah, tetapi kalau di dalam sholat gerhana 2 rakaat itu 4 kali baca fatihah dan 4 kali ruku, tentunya sujudnya sama. Dilaksanakan dengan berjemaah di masjid, boleh di aula, boleh di mana saja. Nah, karena waktunya malam tentu tidak pantas, kurang baik kalau dilaksanakan di luar, maksudnya kurang nyaman. Jadi mari kita makmurkan Sabtu dini hari untuk datang ke masjid-masjid terdekat, melaksanakan sholat gerhana dan sambil mendengarkan khutbah gerhana. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu mendapatkan ujian dari Allah, putranya yang masih kecil Ibrahim meninggal dunia, maka menyebarlah berita bahwa
kemudian terjadi gerhana dan menyebarlah berita apa yang sekarang isu atau apa, bahwa gerhana terjadi karena Ibrahim putra Rasul meninggal dunia. Maka Rasul segera meluruskan pandangan itu dengan mengumpulkan para sahabat, beliau melakukan sholat, dan kemudian beliau menyampaikan penjelasan. Penjelasannya esensinya adalah bahwa gerhana itu peristiwa alam, tidak ada kaitan dengan kematian seseorang. Ini adalah bagian daripada ajaran Tauhidullah dalam Islam, tidak menghubung-hubungkan peristiwa alam itu dengan kematian seseorang. Jadi seorang meninggal dunia, ya memang saatnya meninggal dunia, dan gerhana merupakan peristiwa alam. Low battery, please charge. Kaitan dengan alam ini, dan ini juga menjadi prinsip keimanan kita. Yang pertama, Quran menyatakan bahwa alam ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allah adalah khalik, pencipta. Sedangkan alam ini adalah makhluk. Low battery, please charge. Lalu, dan manusia makhluk pilihan Allah, tidak boleh manusia itu kemudian mengkultuskan, mendewa-dewakan makhluk, karena manusia itu adalah makhluk yang terbaik. Makhluk yang terbaik. Nah, jadi alam ini adalah makhluk. Kepercayaan adanya makhluk menentukan nasib seperti benda-benda azimat dinilai sebagai perbuatan syirik. Jadi ini yang pertama, alam ini adalah makhluk, sedangkan al-khaliq hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Quran juga menyebutkan alam ini akan rusak dan berakhir, tidak ada alam yang abadi. Semuanya halikun, katanya hancur, illa wajah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun dan apapun akan hancur, ujungnya akan hancur. Yang tidak akan berakhir itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik. Alam ini ada, real, nyata, konkret, bukan maya. Betul-betul ada, bukan apa pantulan dari ide begitu dikatakan dalam teori idealisme. Jadi alam ini adalah nyata, konkret, bisa diraba, bisa dilihat, bisa dihitung. Alam ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan teratur. Allah menciptakan alam ini teratur. Sampai dikatakan dalam surat Al-Muluk itu, coba lihat kembali, perhatikan lagi itu. Alam ini diciptakan oleh Allah dengan teratur, sehingga karena alam ini teratur, alam ini terikat dengan hukum-hukum yang pasti. Hukum-hukum yang pasti itu yang dikenal dengan hukum-hukum alam, atau sering juga disebut sebagai sunnatullah, ya, bahwa setiap benda dilemparkan ke atas yang mesti kena daya tarik bumi jatuh ke bawah. Siapapun, dari mulai kiai paling soleh sampai orang yang paling jahat, kalau loncat dari menara ya pasti jatuhnya ke bawah. Begitu itu adalah alam, semuanya adalah patuh kepada hukum-hukum Allah, terikat. Kemudian karena alam ini adalah teratur, alam ini adalah bisa dipikirkan, bisa dipelajari, reasonable. Jadi bisa dipelajari, itulah lahir ilmu-ilmu tentang kealaman, bisa dipelajari karena adalah berjalan secara pasti yang rasional begitu. Nah, kemudian penciptaan alam ini menurut Quran adalah pertama untuk membuktikan bahwa tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang mempelajari alam, mestinya sampai kepada kesimpulan betapa maha agung, maha kuasanya Sang Maha Pencipta. Allah menciptakan benda-benda langit ini yang entah berapa puluh ratus ribu jumlahnya, yang kita tempati cuma satu, yaitu bumi. Nah, itu adalah bagian titik kecil saja dari kian jutaan titik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mengenal Allah, pertama mengenal sifat-sifatnya seperti digambarkan dalam Asmaul Husna. Tapi yang kedua juga mengenal kebesaran Allah itu dengan mengenal ciptaannya. Allah menciptakan ibu jari, sekian miliar manusia, sekian juta, sekian miliar manusia, enggak ada yang sama. Manusia aja enggak ada yang sama, paling mirip-mirip. Itu Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, menggambarkan kebesaran Allah. Yang kedua, alam ini diciptakan oleh Allah adalah untuk kesejahteraan manusia. Jadi Allah menciptakan alam
dan kemudian alam ini diatur sedemikian rupa, maksudnya selain membuktikan kebesaran Allah, ini adalah dikatakan lakum, untuk kebaikan kalian, untuk bekal kalian. Jadi alam ini diciptakan oleh Allah untuk kita dalam rangka bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya, Quran menyatakan bahwa alam ini diciptakan sebagai bagian dari ujian untuk manusia, apakah dia masih patuh kepada Allah, apakah dia membesarkan Allah atau dia justru menuhankan alam. Ini adalah ujian dari Allah. Ini adalah beberapa prinsip tentang alam. Sering orang menyebutnya dengan word outlook of Islam, pandangan Islam tentang alam. Jadi sekali lagi, gerhana adalah peristiwa alam, tidak ada kaitan dengan nasib seseorang. Oleh karena itu, kita menyambutnya gerhana itu dengan taqarrub kepada Allah, melaksanakan sholat gerhana. Nah, kepada kita yang bermaksud mau melaksanakan pemotongan hewan kurban, diingatkan bahwa ibadah kurban ini salah satu ibadah penting yang sudah diajarkan, dipraktekkan sejak paling tidak Qabil dan Habil, karena Quran menyebutkan bahwa Qabil dan Habil putra Nabi Adam itu sudah diperintahkan untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban, jenah hewan kurban. Kemudian disebutkan oleh Al-Quran bahwa para nabi itu mengajarkan ajaran kurban. Jadi ibadah kurban itu ibadah yang namanya sudah universal. Nah, yang sering dijadikan sebagai sebuah teladan yang disebut dalam Al-Quran dengan jelas, bahkan sedikit rinci, yaitu kurban yang dilaksanakan atau yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah seorang yang ketika beliau berada di Madinah, beliau selalu berkurban, tidak ada tahun yang tanpa beliau berkurban. Padahal kehidupan beliau di Madinah itu tidak termasuk orang kaya yang pas-pasan. Sebelum nikah, pada waktu nikah beliau memang orang kaya. Tetapi setelah beliau jadi pemimpin di Madinah, beliau membangun, membina umat, tidak sempat menjadi orang kaya. Tetapi beliau tidak dibolehkan, tidak diperkenankan menerima zakat, menerima sedekah. Jadi harus bekerja, harus berusaha. Nah, walaupun beliau itu adalah sosok pribadi pemimpin yang hidupnya pas-pasan, tetapi soal kurban beliau selalu melaksanakan tiap tahun. Bahkan di tahun terakhir beliau menyatakan, hari ini saya berkurban untuk diri saya berkurban mewakili umat saya yang tidak mampu berkurban, dan saya berkurban mewakili keluarga saya yang tidak mampu berkurban. Beliau berkurban sampai 100 ekor kambing, dipotong oleh tangan beliau sendiri beberapa puluh ekor, dan kemudian dilanjutkan oleh sahabat yang lain. Nah, beliau menyampaikan pesan, beliau menyampaikan bersabda, faman kanat lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu berkurban tapi dia tidak mau juga berkurban, jangan dekat-dekat dengan musallaku. Jadi ini pesan yang menunjukkan betapa pentingnya ibadah kurban. Ada tiga macam dalam ajaran Islam berkaitan dengan ibadah, dengan memotong seekor kambing itu. Satu yang disebut akikah, yaitu memotong seekor kambing ketika, atau dua ekor kambing ketika satu keluarga dianugerahi bayi hari ketujuh. Akikah, umumkan namanya, bersihkan kepalanya, dicukur, digundul, dan kemudian yang ketiga potong akikahnya, satu ekor untuk bayi wanita, dua ekor untuk bayi pria. Ini akikah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ibadah haji, namanya al-hadyu atau dam tamattu atau dam qiran. Jadi kalau orang melaksanakan ibadah haji, berangkat ke sana umroh dulu, baru tanggal 8 melaksanakan ibadah haji, namanya haji tamattu, mereka harus memotong seekor kambing, namanya dam tamattu. Atau haji dan umrohnya disatukan,
maka dia harus memotong seekor kambing di sana al-hadyu. Kalau tidak melakukan, maka wajib menggantinya dengan saum di musim haji di tanah suci dan saum 7 hari di luar tanah suci. Itu namanya al-hadyu. Nah, yang ketiga, yang menjadi syariat yang berlaku di setiap tempat, baik mereka yang ada di negeri masing-masing atau yang sedang ada di tanah suci, namanya udhiyah atau kurban. Satu ekor kambing yang mulus, yang baik, untuk satu keluarga minimal. Tapi kalau satu keluarga maunya tiap orang satu ekor kambing, tentu baik-baik saja. Nah, ini ibadah kurban kepada kita yang kebetulan dianugerahi rezeki. Jangan lupa, ini ibadah tahunan. Berkurban insya Allah dijamin tidak akan ada orang menjadi miskin gara-gara kurban, tidak akan ada orang menjadi bangkrut bisnisnya gara-gara kurban, tidak akan ada orang yang kemudian menjadi langsung menderita gara bisnisnya hancur, bisnisnya rugi gara-gara kurban. Yang ada justru sebaliknya insya Allah. Memotong seekor kambing pada tanggal 10 Zulhijjah, kalau enggak setelah sholat Idul Adha, kalau tidak sempat pada tanggal 10 ingin berkurban punya di kampung sedangkan sholatnya ingin di kota, diperkenankan sampai waktu-waktu tasyrik tanggal 11, 12, dan 13. Nah, ingat, satu keluarga satu ekor minimal, kalau lebih tentu lebih baik. Kepada siapa dibagikan? Kepada siapapun, terutama kepada mereka yang sudah, yang sangat memerlukan tentunya. Nah, mudah-mudahan ibadah syariat dari Rasulullah SAW ini bisa kita amalkan dan kita dianugerahi rezeki untuk bisa berkurban. Dan selamat kepada sahabat-sahabat yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Baik sahabat Engki dan juga pendengar dimanapun Anda berada, tiba saja Anda pun dapat berinteraksi bersama kami, bersama dengan Kiai Haji Miftah Farid, melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM, sertakan nama Anda, spasi usia, spasi alamat, dan spasi isi pertanyaan Anda. Sekali lagi, di 0811-224-1027. Interaksi pertama, Ustadz, ini dari seorang hamba Allah di Bandung yang bertanya, selain mengerjakan sholat gerhana, tadi saat disampaikan akan ada gerhana di hari Sabtu ini, adakah juga amalan sunnah lainnya yang dapat dilakukan, Ustadz? Ya, kalau yang satu paket dengan sholat gerhana adalah mendengarkan khutbah, ya, khutbah gerhana yang dilaksanakan setelah sholat. Nah, selain itu tentu saja ini karena peristiwa penting, kita isi dengan zikir dan doa, dengan istighfar, zikir-zikir yang maksur. Yang maksur itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membuktikan keyakin atau meyakini, memantapkan hati kita tentang betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bukti tentang kebenaran apa-apa yang dinyatakan oleh Al-Qur'an tentang matahari berjalan dalam porosnya, bulan batari kamu sangka dia kau sangka bahwa itu mengelik, gunung itu diam padahal dia adalah berputar, lari berputar sedemikian rupa. Nah, ini ayat-ayat ini bisa lebih dihayati untuk lebih meyakinkan kita akan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Ustaz, berkaitan dengan akikah, ini ditanyakan oleh sahabat Nida Husna, ini yang bertanya, Ustaz, apakah jika kedua orang tua tidak mampu untuk melaksanakan akikah untuk anaknya, apakah kewajibannya juga dapat dilaksanakan ketika sang anak sudah beranjak dewasa, Ustaz? Diganti saja dengan kurban, terserah bahwa itu sebagai akikah atau sebagai kurban, laksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Karena mengenai akikahnya itu ada dua pendapat, ada debatable ikhtilaf. Ya, ada yang mengatakan pendeknya kalau belum akikah potonglah kata akikahnya, ada yang mengatakan ya enggak lah, sudah habis masa akikahnya. Nah, untuk supaya amal kita tetap, laksanakan aja pada tanggal 10 Zulhijjah. Apakah itu nanti berfungsi sebagai akikah atau berfungsi sebagai udhiyah, nah, biarlah Allah yang menilai. Laksanakan aja pada tanggal 10 Zulhijjah. Baik, berikutnya Ustaz, kembali berkaitan dengan sholat gerhana, ini dari Umi Fajri yang bertanya, Ustaz, apakah boleh Ustaz untuk sholat sunnah gerhana ini dilaksanakan sendiri ataupun farid di rumah atau seperti apa, Ustaz?
Ya, kalau contoh dari Rasulullah, salat gerhana itu dilaksanakan secara berjemaah. Secara berjemaah. Tapi karena sesuatu hal, umpamanya saja, seperti yang saya tahu dulu, banyak yang tinggal di tempat-tempat tertentu yang jauh dengan umat Islam di luar negeri, itu pernah bertanya kepada saya, bilang salat, lakukan aja salat gerhana sendirian atau dengan keluarga. Tapi sekali lagi untuk di kita, karena kita tidak dalam keadaan madarat seperti itu, laksanakan salat gerhana dengan secara berjamaah. Soal tempat silahkan aja, mau di masjid atau mau di rumah atau di mana saja boleh. Baik, silakan sahabat TMK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kami pun masih membuka kesempatan untuk Anda untuk dapat berinteraksi bersama dengan Kiai Haji Miftah Farid di pagi hari ini. Sertakan nama Anda, spasi usia, spasi alamat, dan spasi isi pertanyaan Anda melalui 0811241027 SMS ataupun WhatsApp MKFM Bandung. Berikutnya Ustadz dari Semarang bersama dengan sahabat Santo yang bertanya, apakah hukumnya Ustadz jika untuk maksud kami, apakah hukumnya melaksanakan haji badal untuk kedua orang tua? Karena untuk melaksanakan haji badal ini, dana yang dipunyai ini mepet ataupun sedikit nih Ustadz. Ini sepertinya harus seperti apa Ustadz? Ya, jadi ada yang disebut badal haji, maksudnya pengganti haji. Dalam ibadah, kalau ibadah itu berkaitan dengan harta, maka boleh dilakukan oleh siapapun. Punya ayah kita enggak zakat, biar kita aja yang bayarin, namanya saja boleh. Sama dengan kurban, kurban juga kita aja lah yang kurban ini. Bah, biar saya Pak yang ini kurbannya, boleh itu ibadah harta. Nah, ibadah fisik itu seperti sholat tidak boleh. Tapi ada pengecualian. Satu adalah pelaksanaan jumroh di Mina sedang ibadah haji. Nah, jumroh itu ibadah fisik, tapi boleh ibadah jumrah itu dilakukan oleh orang lain karena seseorang itu uzur. Nah, tapi kalau sholat tidak boleh. Nah, ibadah haji memang ada hadisnya, yaitu seorang anak yang bertanya, seorang yang bertanya kepada Nabi ya Rasulullah, ibu saya sudah mau haji, sudah segala-galanya bernazar haji, tiba-tiba sebelum berangkat meninggal dunia, apa boleh ini saya ganti, saya lanjutkan? Nabi mengatakan, bagaimana kalau orang tuamu, ibumu itu punya hutang wajib dibayar apa enggak? Ya tentu ya Rasul. Nah, begitulah hutang kepada Allah. Jadi dari hadis ini lahirlah pendapat boleh badal haji, tapi oleh anak untuk orang tuanya yang memang belum ibadah haji, bahkan sudah berniat ibadah haji belum dilaksanakan karena meninggal dunia, karena sesuatu, karena meninggal dunia. Nah, boleh badal haji. Yang jadi persoalan adalah bagaimana kalau badal haji, pengganti haji itu tidak oleh anaknya yang sudah haji, tetapi oleh seseorang penyuruh di Madinah, di Mekah, tolong hajikan. Nah, itu banyak praktek itu. Nah, ini masuk daerah tadi debatable. Kalau menurut hemat saya, yang boleh melaksanakan badal haji itu sesuai dengan hadis adalah putra kandung yang sudah pernah ibadah haji. Jadi yang bersangkutan sudah ibadah haji, kemudian dia melaksanakan ibadah haji sebagai badal haji. Nah, untuk di negara kita memang ada masalah ini soal antrinya itu, jadi harus menunggu. Ya, tapi kalau mau melaksanakan harus dilewati proses yang menjadi ketentuan itu, daftar dulu baru menunggu panggilan, termasuk yang mau badal haji juga begitu. Masya Allah. Baik Ustadz, selanjutnya ada satu pertanyaan juga nampaknya juga ditanyakan oleh dua sahabat kita. Yang pertama adalah sahabat Nabila dari Sragen dan juga Ibu Wati dari Sleman, Yogyakarta. Ustadz yang bertanya, bagaimanakah hukumnya untuk kurban diatasnamakan keluarga yang sudah meninggal, baik itu orang tua, bapak, ibu, ataupun suami, Ustaz? Ya, kurbannya pasti sah lah insya Allah, karena berkurban ikhlas, bukan mengharap pujian dari manusia. Tapi apakah itu kurban yang sudah meninggal dunia? Menurut hemat saya tidak menjadi persoalan. Pendeknya kurban saja, mau atas nama diri atau atas nama orang yang sudah meninggal dunia, biarlah pahalanya Allah yang mengatur itu. Mudah-mudahan yang berkurban juga dapat pahala, kemudian doa dari yang berkurban untuk yang sudah meninggal dunia juga menjadi bagian daripada investasi pahala, sesuatu kebaikan bagi almarhum. Jadi untuk tadi ibadah harta,
Ya, jadi atas namanya itu yang sering dipersoalkan. Kalau menurut hemat saya, kurban saja. Kurban saja, biarlah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini juga mendapat menambah amal, menambah kebaikan bagi almarhum yang sesuai dengan yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Ini juga termasuk juga untuk ini Ustaz, kalau di sekolah kan ada juga penggalangan dana untuk kurban. Ini juga apakah sama seperti yang ditanyakan oleh Ibu Rida di Kabupaten Bandung Barat, Ustaz? Maksudnya gimana tuh? Ini kan di sekolah ini ada semacam penggalangan dana untuk kurban, Ustaz. Ini bagaimana ya, hukumnya juga? Ya, tentu itu juga ibadah. Apakah bernilai sebagai kurban apa sedekah itu soal lain. Karena kurban itu satu keluarga, satu ekor. Nah, sekarang satu kelas. Paling tidak ini adalah proses pembelajaran, melatih, mengenalkan ada ibadah berkurban, membiasakan berbagi dengan orang lain. Itu menurut hemat saya baik. Contoh yang baik untuk melakukan pendidikan. Jadi ada kelas ini kurban 2 ekor, kelas ini kurban 2 ekor. Paling tidak kan kalau tidak setuju dengan namanya, paling tidak kan berfungsi sebagai sedekah. Tapi kurban yang sesuai dengan sunnah Rasul, tentu saja kurban setiap keluarga 1 ekor. Tapi kalau ada sebuah perusahaan kurban sekian ekor, kemudian ada lagi daerah ini apa tadi satu kelas sekian ekor. Menurut hemat saya ini adalah hal yang baik saja, tapi yang paling baik 1 keluarga 1 ekor. Silakan sahabat TMP dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami buka ruang pertanyaan di pagi hari ini bersama dengan Kiai Haji Miftah Farid di 0811-224-1027. Selanjutnya Ustaz, dari sahabat kita ini bertanya berkaitan dengan pengalihan tabungan Ustaz, dari seorang hamba Allah di Bandung yang bertanya, kalau untuk pengalihan tabungan kurban terus Ustaz, kemudian dialihkan ke tabungan umroh, apakah diperbolehkan atau seperti apa Ustaz? Ya, kembali kepada yang bersangkutan, apakah itu berupa nazar. Kalau nazar kan mesti dilakukan. Tapi kemudian yang kedua, kalau ini bebas-bebas saja, dana kumpulkan, kita mau kurban, nah tapi saya mau umroh dulu, itu adalah hak masing-masing, hak masing-masing. Jadi kecuali kalau dikawal dengan nazar maunya saja. Kalau sudah nazar untuk berkurban, ya tentu harus dilaksanakan kurban. Sudah berniat untuk kurban, sudah berikrar nazar saya mau kurban. Kemudian orang sudah berniat begitu, tidak dalam bentuk nazar, kemudian membatalkan karena dananya disalurkan kepada ibadah lain. Tentu Allah Maha mengetahui. Jadi menurut hemat saya ya tidak menjadi dosa tentu saja, kecuali kalau disertai dengan nazar. Baik Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ini ada satu pertanyaan menarik juga Ustaz, berkaitan dengan apakah boleh Ustaz untuk dapat menunaikan ibadah kurban ini kita berhutang, disampaikan oleh sahabat Rika dari Cibiru, Bandung. Ya, samalah dengan ibadah lain. Kita ini sebetulnya punya dana ini, tapi kebetulan kok pada bulan Zulkaadah atau menjelang Zulhijjah ini dipinjam orang, atau juga ada sesuatu sehingga rezekinya belum datang. Kita berhutang dulu. Sepanjang kita yakin bahwa kita akan bisa membayar, menurut hemat saya boleh-boleh saja. Sepanjang tadi bahwa kita ini sudah rutin berkurban, tapi tahun ini kok rezeki agak kurang, tapi saya yakin nanti ada, boleh saja berhutang, asal yakin kita bisa membayar hutang itu. Baik Ustaz ya. Silakan sahabat MP, kembali kami undang Anda di 0811-224-1027. Berkaitan dengan akikah ini Ustaz, kembali dipertanyakan ataupun ditanyakan oleh sahabat Julia dari Ciamis. Untuk bayi yang sudah meninggal Ustaz, apakah juga wajib diakikahkan atau seperti apa Ustaz? Kalau bayi itu umpamanya saja meninggal dunia setelah 7 hari, tentu ada syariatnya, karena hari ketujuh kan, hari ketujuh. Jadi tentu pas hari ketujuh meninggal dunia, tentu saja karena sudah saat waktunya perintah akikah. Tapi kalau katakanlah begitu lahir meninggal dunia, itu tidak ada ketentuan akikah. Ya, tidak ada ketentuan akidah hari ketujuh. Tapi kalau seorang mau melakukan, paling berfungsi sebagai sedekah, barangkali tasyakur atau ya sedekah. Tapi nanti jangan beralih karena meninggal dunia, jadi dinilai sebagai pesta meninggal dunia. Itu yang kurang baik. Kurang harus hati-hati menerapkannya. Jadi yang hari ketujuh itu yang
dianjurkan akikah. Baik Ustaz, selanjutnya satu interaksi terakhir Ustaz nampaknya dari seorang Mbak Allah di Bandung berkaitan dengan pelaksanaan sholat gerhana Ustaz. Ini sebaiknya dilaksanakan dari jam berapa sampai jam berapa Ustaz? Ya kalau untuk tahun ini, untuk minggu ini adalah puncaknya antara 2:30 sampai dengan jam 4 itu. Tapi sebelum 2:30 jam 2 juga sudah terjadi gerhana itu, bahkan sebelumnya. Tapi puncaknya itu adalah sesudah 2:30, begitu menurut para ahli atau yang saya baca di edaran beberapa lembaga yang berkaitan dengan hisab dan ru'yat itu. Jadi antara 2:30 sampai dengan jam 4 lebih. Baik Ustaz, nampaknya ini pun menjadi interaksi terakhir di pagi hari ini Ustaz, karena kita terbatasi oleh waktu, mungkin ada hal-hal yang boleh disampaikan untuk sahabat TMK dan pendengar di pagi hari ini Ustaz. Baik para pendengar, mudah-mudahan kita bisa dapat melaksanakan sunnah Rasul ini. Gerhana ini kan tidak setiap bulan, bahkan mungkin setahun juga kadang-kadang tidak ada. Jadi manfaatkanlah ini untuk taqarrub kepada Allah. Salat gerhana memang waktunya agak malam, mungkin sebelum qiyamul lail. Mudah-mudahan bisa melaksanakan. Yang kedua, mengenai kurban, bagi kita yang kebetulan ada rezeki, jangan lupa siap-siap dari sekarang untuk membeli hewan kurban dan kemudian nanti melaksanakan ibadah kurban. Insyaallah ini bagian daripada jalur-jalur untuk mendapatkan ridho Allah, mendapatkan surga Allah, untuk mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.